Coba sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita coba ya. Sejauh negeri ku datangi. Oke, terima kasih. Dan hadirin sebagai undangan yang berhadir. Mengawali sambutan ini, mari saya mengajak kita semua tidak berhenti mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan atas baik yang sampai selesai. Dan tidak usah mengambil untuk bertanya dan berdiskusi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh para narasumber, karena ini kesempatannya sangat-sangat langka, apalagi narasumbernya berasal dari pusat. Saya kira tidak perlu diragukan lagi kemampuan mereka. Jadi itu saja mungkin beberapa pesan kami, kiranya kita bisa mengikuti dengan disiplin dan tidak usah malu-malu untuk bertanya, mendalami materi-materi yang disampaikan oleh dirinya, sehingga ketika mereka sudah selesai mengikuti pembekalan ini, mereka sudah siap untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Pak, terkait ini kan ada puskesmas baru di desa itu, Pak, tapi belum difungsikan, gitu seperti apa kepada pemerintah desa sendiri? Ya, saya kira untuk pindah ke desa atap yang apa puskesmas yang baru itu mungkin banyak hal-hal yang harus kita lihat dulu ya, karena di tempat yang baru itu saya yakin mungkin masalah air juga. Karena hampir 80% jumlah kecamatan di Kuala, dan selanjutnya juga Bapak Gubernur perlu kami sampaikan, beliau-beliau ini kepala desa ini kami lantik 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang memang belum mendapatkan pembekalan dari kami sendiri. Dan alami terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!